kita akan saksikan Tari Lenggang Putri 7. Thank you.
Ladies and gentlemen, presenting Tortor Dance from North Sumatra. Hadirin sekalian, mempersembahkan tari Tortor dari Sumatera Utara. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah pertanyaan dari Pak Aji Mimi untuk taruna dan taruni tingkat 1, 2, dan 3. Ada, jika taruna dan taruni bisa menjawab, akan diberi hadiah oleh Pak Aji Mimi. Yang tahu jawabannya silahkan angkat tangan dan maju ke depan. Sebelum saya bertanya,
anak-anak kita di Melayu, saya berpantun dulu. Tinggi-tinggi pohon selasi, cakep. Banyak tumbuh di tepi sungai, cakep. Kepada Pak Jongjong kami aturkan terima kasih telah mengundang saya pada hari ini. Pertanyaan saya ini adalah menyangkut dengan pelayaran, ya. Untuk nautika, siapa yang bisa menjawab? Maju satu orang ya. Pertanyaannya, apa perbedaannya arus barat dengan angin barat? Arus barat dengan angin barat, apa perbedaannya? Bisa? Ah, coba saya dengar. Sini-sini sebelah kiri saya. Namanya siapa? Ada episode-nya. Tanya dulu pertanyaan saya ini. Siapa nama istri Kapten Yun Sumanuru? Namanya istrinya. Saya pun gak tahu, tapi udah bilang gitu, iyalah, betul lah itu. Sekarang jawab. Apa pengertian angin barat atau arus barat? Apa bedanya? Ya sudah lah, nanti lagi tahun depan kalau ada cara gini. Ya, Kem ya. Kita gembira itu insya Allah panjang. Nah ini satu nih Pak. Gembira kita dalam satu hari 20 kali gembira. Setiap gembira cuma 20 detik. 20 detik itu gak lama, 20 detik itu 1, 2, 3, 20 itu 20 detik itu. 20 kali menurut profesor di bidang medis, imun kita tinggi, penyakit dan kita keluar. Nah, itu menurut medis. Tapi kalau menurut agama Islam, hadis Nabi mengatakan bersilaturahmi itu memperpanjang umur. Bagaimana kita mau gembira kalau sendiri? Ya Pak Imran, bisa gembira sendiri, ketawa sendiri, dianggap orang gila kalau ketawa sendiri. Itu kita harus gembira. Gembira itu imun kita tinggi, insya Allah. Nah inilah saya amalkan, jadi saya kasih aja yang mau terapkan silakan, gak perlu biaya kok. Nah, ya Kem ya. Oke, jadi terima kasih Kapten. Terima kasih Jokowi. Banyak Pak, ini mantan kepala sekolah juga dulu di SMK Pelayaran. Jadi untuk menambah semangat anak-anak diri lagi, saya kasih pertanyaan yang paling gampang nih. Untuk hadiah besar ini hadiahnya ya. Sudah? Siap-siap? Khusus nautik dulu, apa yang dimaksud dengan ilmu pelayaran? Cepat maju, satu orang. Pelayaran adalah ilmu yang mempelajari pelayaran yang membawa kapal ke suatu tempat dengan aman dan efisien. Tepuk tangan dulu, walaupun gak sempurna tapi ada benarnya. Oke, hadiahnya mungkin saya kasih nanti aja tuh sekarang nih ya. Malu-maluin nanti aja katanya. Baik, itu aja dulu sebagai teknik ini cemburu pula dia nanti. Ya. Teknik, siapa yang mengetahui definisi perawatan kapal? Satu orang maju. Perawatan kapal adalah perawatan yang dilakukan secara terencana atau insidental agar kapal dapat beroperasi dengan secara terus-menerus tanpa adanya gangguan dan mati total. Mati total, black out. Baik, kita hargai. Terima kasih, nanti hadiahnya minta dari kepala sekolah ya. Terima kasih, silakan duduk. Ladies and gentlemen, this is the end of our program. Thank you for coming and see you for the next time. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Kat Johnson Manurung MR, berakhirlah pula acara kita pada hari ini. Kami mengucap terima kasih atas kedatangan seluruh tamu undangan dan orang tua kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Jika dia anyam, jadilah tempian. Kami menyusun 10 jari. Salah dan silap, mohon dimaafkan. This is not a Christmas song, this is not
just happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors come be to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year at me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight